takbiratul ihram dan hukumnya. Kata Abu Isa, lalu dia nukilkan perkataan al-Imam At-Tirmizi yang berkata, dan bermula amal atas hadis di dalam masalah 259 itu di sisi ahli ilmu daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka yang demikian daripada mereka itu. Perkataan yang seperti ini memberi beberapa faedah. Antara faedah yang boleh diambil iaitulah perkara ataupun beramal dengan hadis pada masalah 269 itu adalah amalan para ulama, terdiri dari kalangan ulama sahabat, terdiri dari kalangan ulama tabi'in, terdiri dari kalangan ulama atba'u tabi'in dan ulama zaman berzaman sehinggalah zaman kita ini, menjadi amalan para ulama. Demikian juga faedah yang lain boleh kita ambil daripada perkataan Syekh Idris ini, menjadi amalan, dia kata menjadi amalan di sisi ahli ilmu, menunjukkan perkara itu tidak mansuh. Kerana kita barangkali tuan-tuan perasan dalam kuliah kita selama ni, kita dapat tahu di dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum hakam syarak ini, ada beberapa perkara yang berlaku pada dia mansuh, pembatalan hukum. Ada ayat Al-Quran berlaku pada ayat Al-Quran mansuh, pembatalan hukum. Demikian juga hadis, ada berlaku pada hadis itu mansuh, pembatalan hukum. Tapi bila ulama kata amalan itu diamalkan oleh para ulama, amalan itu diamalkan oleh para sahabat, menunjukkan dia tidak mansuh. Menunjukkan dia tidak mansuh kerana dia diamalkan oleh para sahabah, yakni para sahabat Nabi dan para ulama. Itu antara faedah yang kita boleh ambil dari perkataan Syekh Idris ini. Kemudian kata dia, dinukilkan perkataan Imam Tirmizi, ya, perkataan Imam Tirmizi sebenarnya. Dan dengan dialah, yakni dengan pandangan beramal tentang takbiratul ihram itu. Apa, cuba kita tengok 259 apa dia? Masalah 259. Iaitulah hadis yang menyebut berkaitan dengan tahrimus salah wa tahliluha. Iaitulah miftahus salah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Anak kunci kepada salat itu adalah bersuci. Mula salat dengan bertakbir dan habis salat dengan memberi salam. Itu maksud dia. Diamalkan oleh para ulama. Maksudnya amalan itu diamalkan oleh para ulama, itu yang dimaksudkan oleh syarak. Itu termasuk di dalam hukum syarak sehingga ke hari ini. Kata dia lagi, dan dengan dialah, berkata Sufyan Ats-Tsauri. Apa dia dengan dia itu? Iaitulah yang mengatakan anak kunci kepada salat itu adalah bersuci, memulakan salat dengan bertakbir, habis salat dengan salam. Dengan perkara itulah dinyatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri dan Ibnul Mubarak dan Asy-Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq. 5 orang ulama dia sebut. Jadi benda yang kita belajar ni, kita rasa selesa kerana perkara itu menjadi amalan para ulama dahulu dalam memahami hadis. Amalan para ulama dalam memahami hadis, kerana mustahil para ulama dia amal benda yang tidak ada dalam hadis. Mustahil perkara itu dilakukan oleh para ulama.